Woi, Pak Alawi jahannam. Natap lorungkan, lo liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya. Betul. Nasab orang arti. Betul. Ya. Ngagulnya selangit. Nah. Ya. Insyaallah. Eh buset. Tawir we, tawir. Tawir mulu nyari apam gratis. Malu apa malu? Udah, rungkar lo. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi. Ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu ba ora tahu. Ya. BA. Nih, gua udah keliling kampung nih. Liatin aja tiap bulan gua keliling Bogor, Cianjur. Gua dakwain para kiai supaya kagak percaya Pak Alawi palsu. Alhamdulillah, lu liatin aja Bogor udah mulai goyang nih. Lu kata sama gua. Cianjur udah kena. Rumil orang diterima di Cianjur. Jahanam Pak Alawi. Pak Alawi palsu. Palsu. Ya Pukibin udah kagak udah mulai rungkat, udah mulai kurang. Peser gua udah nyap-nyap ini. Habis minum jahe. Minum jahe lagi dah biar biar keren. Iya. Bismillah ma ya wa amun. Baca bismillah, Bang. Memang waktu mau hilang aku ini. Waktu majeduk memang betul segini. Yang hijau kali. Iya. Majeduk ya. Tuh kan terpisan. Untung kesadar kena sir Pak Lawi. Pak Lawi, Pak Lawi. Dari Yaman datang ke sini jajah lagu-lagunya pingin punya Indonesia. Pakai mau merebut Indonesia. Ya. Bang, bang. Imam besar ya aman Nikita Mirzani kalah doanya. Kata Nikita nih, Nikita ajib juga biar gitu-gitu ge. Iya, ini kata Nikita zaman dulu ya. Apa Nabi itu tukang obat bukan keturunan Nabi benar bisa. Bener. Kata omongannya. Nyata masuk penjara lagi ya. Karena itu ya. Aduh. Bahsul masail masalah nasab tadi malam sampai jam berapa, Bang? Sampai jam setengah dua ya? Dua ya? Jam dua ya? Ya, setengah dua. Buset. Pada, oh berarti begitu, balo di jahannam itu. Iya. Dan sekarang Ubaidillah sampai ke Kutub Barat nyari kita kalau ketemu-temu. Ya. Sampai sekarang goyang dia. Jadi lagu-lagunya gini. Gak perlu kita sejaman. Orang-orang nasab-nasab itu kan ya nyambung semua sampai ke Rasul. Di abad 9 ngaku-ngaku keturunan Nabi. Orang perlu kitab sejaman. Ya. Kagak ada kitab sejaman. Makanya nih ya, kalau ketemu Pak Lawi lu tanya, "Eh, Pak Lawi, kakek lu Ubaidillah anak siapa?" "Anak Imam Ahmad," kata ya. "Ahmad bin apa? Bin Isa." Iya kan? Ada nggak kitab sejaman? Orang perlu. Malu ngaku keturunan Nabi orang ada kitab sejaman. Eh, tes DNA upload grupnya? G. Ya Uti. Dulu bilang haram, sekarang dulu bilang wajib ya. Iya. Sekarang bilang haram. Asu, asu, asu. Aduh. Gua kalau udah mendengar ceramahnya si Bebep ya, kadang-kadang mau cipirin. Pusing malah gua. Kok bisa? Giliran dia misalkan dia apa grupnya J. Itu nyap-nyapnya sampai ke lubang bool, Bang. Pasti itu. Segala wajib. Benar. DNA Nabi kemana? DNA Wali Songo kemana? Ya. Giliran dia. Yeah. Dia aja belagu apalagi. Ujung-ujungnya kong kali kong sama anunya mantunya, gua mau udah terlanjur bilang wajib ya, telur alat ya. Lu bilang haram gitu ya,
cuy. Iya. Semua. Sekolahnya udah tingkat tinggi. Mbak Alawi kagak ada yang sekolah. Kenapa? Gak perlu sekolah Mbak Alawi bang, tinggi-tinggi. Emang gak pada? Emang? Hah? Enggak sekolah juga banyak fulus kata dia. Iya. Jadi kunci di makam. Iya kan? Iya. Dawir gilir kampung jual minyak wangi modal 10.000, 200.000 jualnya. Iya. Sohe? Iya. Kadang jual buhur. Modal 50.000 jual 300.000. Iya. Orang kena garang zaman 2024. 2004. Orang kena. Orang pribumi Indonesia udah pintar. Sekarang jadi tukang